Aku lapar, Mama. Ih, sabar, sabar dulu nih. Nah, oke. Okay. Ini bawahannya kanan, nah itu. Cepet. Kanan, kanan. Masih ada 25 detik lagi. Hai hai penonton YouTube, saya Tasya Kamila. Wah, ada ajang penghargaan bagi keluarga idola dan anak-anak bertalenta Indonesia loh. Yuk tonton Mom and Kids Awards 2021 sekarang juga. Subscribe channel MNC TV Official. Jangan lupa ya di like, comment, dan di share ke teman-teman kalian juga. Bye-bye. Wih, keren banget, keren. Kenapa Bata sama Mama Nu? Alifa. Alifa. Wih, sorry. Lihatnya banget. Iya, ya. Iya, dong. Bayangin papa dan mamanya aja udah banget. Gimana nanti babynya lahir? Oh my God. Iya. Gimana nih, aku mau tanya sama calon papa dan mama dari baby Aha. Ya pastinya seneng banget ya Kak Ruben, apalagi kan ini kan. Jadi berapa lama lagi sih? Insya Allah 2 bulan lagi. Yeay, 2 bulan lagi. Oh my God, 2 bulan lagi. Iya, anak pertama pasti kan ditunggu-tunggu ya kan Kak Ruben. Apalagi tuh, aku kalau sayang lihat IG-nya Aruben tuh isinya kan yang anak Aruben yang cewek, lucu banget. Nah karena ini kan cewek juga. Cewek kan? Cewek. Makanya. Butuh kakak gak? Kalau butuh kakak aku jangan. Mohon maaf, jangan. Cucu pertama, denger gak? Cucu pertama. Iya. Oh, untuk kakak. Nah, jadi gini, apalagi ini kan babynya cewek. Iya. Yes. Nah, ini Atta yang harus lebih banyak mengerti tentang baby cewek. Oke, Aruben. Iya, aku lagi belajar terus sih. Belajar terus ya? Aduta, ini anakku yang pertama cowok. Iya. Yeah. Dua cewek, Aduta, benar-benar. Gimana tuh? Wuh, meriah deh pokoknya. Iya, ya. Luar biasa gitu ya. Luar biasa. Berantem ada gak sih, Kak? Wow. Tapi aku penasaran deh, nanti kalau udah punya anak nih, dipanggilnya apa? Papi, Mami, Daddy? Papata, Mama Nur. Iya. Oh, Papata, Mama Nur. Papata, Mama Nur. Oh, iya. Jadi gini, Ta, kalau seandainya nanti baby Aha lahir nih, ya kan? Berarti Atta harus bisa menjadi papa siaga. Siap. Ya? Wow. Siap. Oke, sekarang kita mau tes untuk Atta nih. Ya. Oke. Kita mau tes dulu Atta, jadi rules-nya, jadi ceritanya Aurel sedang pergi nih, Ta. Ya. Oke, ini lalu, aku. Lalu, ceritanya Aurel nih ya kondangan lah ya. Iya, pergi kondangan. Iya, nah. Tapi rumah lagi mati lampu. Waduh. Nah, jadi gimana tuh? Gak kelihatan apa-apa kan? Iya. Sementara ya, Atta harus kedandanin baby Aha ini baju karena mau pergi kondangan juga sama baby Aha. Nah bisa kan, kamu jago kan kalau mix and match baju tuh papanya jago. Sayang, jago. Aku jago. Nah, tapi ini gelap, gak kelihatan dong. Nah, karena ini terang di sini, bagaimana bikin gelap ya. Gimana? Gimana ya Pak? Oh begini aja, namanya harus Aha kan. Aha itu bisa singkatan dari Alifa Halilintar. Bukan. Gini ya, udah, lu jadi babynya aja. Oh, ya. Jadi babynya ya. Untuk suasana mati lampu, matanya kita tutup aja ya. Iya. Pakai penutup mata ya. Oke. Okay. Baby sister. Ya. Baby ini sister. Oke, ini dandanin Alifa. Ya, oke. Okay. Yuk, okay. Coba mana penutup matanya? Tutup matanya. Oke. Okay. Sebentar ya. Papa, Mama Nur, aku mau jajan. Oh, mau jajan? Kan ceritanya aku jadi anaknya kan ya. Bukan. Mau jajan apa sih kamu? Aku mau beli apartemen satu aja boleh. Ya, oh. Sayang. Gimana ya kalau gini kayaknya gak jadi deh ya. Mau jajannya apa? Kalau uncle butuh baby sister, ini bisa. Ini bisa ini? Iya bisa. Lebih dia bisa cocok semuanya. Ya? Dia bisa semuanya aku makan. Aku juga bisa kan kalau misalnya jadi Aha tuh aku harus pintar kayak nge-youtube juga gak sih? Enggak harus sih. Enggak harus ya. Yang penting anak soleha. Oke, okay, aku juga bisa. Alifa juga Aha. Oke, okay. Okay. Karube ini. Dipakai abang ya? Iya. Oke, okay. Ya. Terus okay. Habis sih. Bentar. Mau kemana? Mau kemana bang? Bang? Oke. Okay. Ini aku ngapain? Jadi ceritanya ini aku mau didandanin, tapi papanya kan lagi mati lampu nih rumahnya. Jadi Atta ambil barang-barang yang ada di sebelah kanan nih. Oke. Okay. Atta ambilin aja nanti anaknya akan pakai. Oke. Okay. Ya. Terus aku arahin nggak? Arahin. Sayang, ya. Boleh. Sini dulu, Papa Ta. Nanti aku arahin ya, lurus okay. Gitu ya. Ya, satu. Dua. Tiga. Let's go. Lurus. Papa, terus. Ayo, jauh. Papa, terus. Lurus, jauh. Nah, aku takut nabrak ini. Terus, enggak. Terus. Lurus. Nah, lurus ke jalan yang benar, Pak. Nah, ini bajunya. Aku mau pakai yang...
kamu bilang kanan, kiri, kanan, kiri okay, gitu. Oke, okay. Kanan, kanan dikit, kanan. Mama Nur sini, Mama Nur. Kiri dikit, kiri satu. Mama Nur, sini, sini, Mama Nur. Oh, di sini. Ya. Yeah. Oke, okay, oke. Okay. Nah, itu tadi diambil. Ini. Bukan sebelahnya, sebelahnya. Ya, yes, yes. Aku lapar, Mama. Ih, sabar, sabar dulu nih. Nah, oke. Okay. Ini, bawahannya, kanan, nah itu. Cepat. Kanan, kanan. Masih ada 25 detik lagi ya. Ada, ada, ada. 23 detik lagi. Semuanya. Oh my God, waktunya udah mulai habis. Ini harus buru-buru ya. Sayang ini yang ini. Ini yang di situ kacamatanya nah, Papa Tak. Nah, ini, wah, ini. 13 okay. 12 detik lagi. Di sebelah kiri, 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 Papa Tak. Terus Papa Tak. Kacamata yeah. Papa Tak. Kacamata Papa. 5 4 banyak amat. 2 1 lagi. Bentar, banyak amat ambil kacamatanya. Oke. Okay. Sayang, boleh buka dulu enggak itu kamu kacamatanya? Itunya. Sini sini, Alifa bantu. Banyak loh ini diambilnya. Oh, ini. Banyak. Nah, aduh. Oke. Okay. Oh, biar anaknya pilih nanti ya, Papa. Anaknya pilih. Alifa silakan ke belakang. Ya, Nak ya. Ya. Ganti Alifa baju ya, Nak. Ya. Jadi dipakai apapun yang dipilih sama Papa Tata ya. Ya. Ya, Alifa okay. Ya. Semangat ya. Coba Papa Tata sini. Ini bajunya. Oke. Okay. Mama Nur, ini bajunya coba. Oh, nyantri okay. Dulu. Bentar, bentar temenin. Enggak mau. Oh, enggak. Nganteri ke tempat situ. Oke. Okay. Tapi gini, menyambut baby Aha ya. Itu udah sampai kayak gimana sih? Kamar baby pasti udah heboh dong. Baby lagi dibuat. Oh, lagi dibuat. Karena kan apa namanya kan waktu itu kan abang masih sendiri. Jadi buat kamar baby itu belum ada. Belum jadi ada. Baru. Iya, tadi soalnya rumah bujang sebelumnya. Rumah bujang. Pas ada anak jadi bikin kamar anak tapi dulu. Tapi percayalah, aku pun juga gitu. Bikin kamar baby ujung-ujungnya ul-ulan lagi di situ. Ul-ulan pasti. Ul-ulan lagi. Kan biar lucu aja kan. Betul. Kan. Oh, punya kamar baby gitu. Iya. Gitu. Padahal mah tidurnya sama kita juga ya. Iya. Yeah. Tapi pernak-perniknya itu pasti lebih. Iya, nah apalagi kalau perempuan. Anak cewek. Aduh, tak. Seru tapi kan. Banget. Tapi kalau kalau Uncle Atta maunya kan anak ini anak cewek. Dia yeah. Maunya ikut jejak Uncle Atta atau kayak gimana? Atau jadi apa? Enggak sih, terserah dia aja mau jadi apa, yang penting dia happy. Kan mamanya apa Mama Nur juga jadi penyanyi sukses. Mama kan jadi YouTuber sukses. Amin. Penyanyi sukses. Amin. Nah, ini anaknya bingung nih, mau nyontoh mamanya sukses, papanya sukses ya. Ya apa kan? Nyontoh Angka Ruben aja jadi presenter juga boleh. Luar biasa loh, Kak Ruben kan semuanya juga keren. Amin. Pengennya sih ya terserah aja ya. Cuman kan kita namanya orang tua ya mengarahkan aja. Kita tanya tapi kalau dia happy mau silakan ya. Tapi kalau enggak juga kita enggak memaksakan. Betul. Betul. Ya. Oke, dan ini apa Alifa udah siap? Udah selesai ganti baju. Ya, dia masih, oh, masih ganti di belakang baju. Dia masih ganti baju tapi. Oke. Okay. Langsung okay. Saja. Okay. Ini adalah style yang dipilihkan oleh Papa Tak untuk calon baby Aha. Iya yes. Betul. Kita lihat ini dia 3, 2, 1. Silakan. Wah. Wow. Kacamatanya sayang kamu milihnya banyak sih. Itu kan kalau anak cewek lucu bisa didandani. Sayang anak kita begini. Oh. Oh my God. Aku ngerasa dunia ini gelap ya. Oh, ibu pakai kacamata banyak banget. Kacamatanya banyak soalnya. Jadi kebanyakan gila. Bu. Oh my God, aku ngerasa kayak emang model masa depan banget gak sih papa mama aku ini. Oh ya, iya. Kan ya? Iya. Iya masa depan sama masa suram ini. Banget. Kiyowo. Banget ya. Iya. Siapa tuh Kiyowo? Ya. Pokoknya kayak Kiyowo, kimono, kamu tuh banget. Kamu semuanya deh, pokoknya ya. Tapi aku seneng banget. Mama aku Kiyowo gak? Aku Kiyowo gak? Kiyowo. Papa, Mama aku Kiyowo gak? Iya, iya. Kiyowo ya kan? Apa aja tuh? Apa aja kamu? Alifa Halilintar guys. Oh iya, Alifa Halilintar ya. Ini stylenya udah oke nih ya Papa Taya. Jadi udah bisa masuk untuk kategori tahun depan di Dedi Kesayangan. Betul. Oke. Tahun ini belum jadi bapak soalnya, Be. Ya, tahun, depan, tahun depan, nah, tahun biar depan. Biar ofisial udah lahir. Betul ya. Oke, dan yang pasti kita mau permisi dulu nih ya. Soalnya masuk nominasi Dedi Kesayangan. Oh siap. Oh, iya, iya. Iya, iya. Okay. Ayo, sebentar ya. Iya, iya. Kita ke sana dulu ya. Oke, oke. Terima kasih ya. Dadah anakku. Dadah. Ampun sayang. Udah siap belum sayang punya anak kayak gitu? Udah insya Allah. Oke. Okay.